Celine Evangelista ungkap hubungannya dengan Jaksa Agung. Celine Evangelista ungkap hubungannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin seperti keluarga. Celine Evangelista menyampaikan hal tersebut setelah disebut sebagai simpanan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Tidak hanya itu, Celine Evangelista juga menunjukkan momen kebersamaan dengan istri dan anak Jaksa Agung ST Burhanuddin. Celine Evangelista sontak jadi sorotan usai namanya disebut dalam sidang kasus korupsi tambang Andi Andriansyah. Publik dihebohkan setelah Celine Evangelista disebut-sebut menerima 500 juta rupiah dalam kasus tersebut. Yang tak kalah menghebohkan, Celine diduga punya hubungan gelap karena memanggil Jaksa Agung ST Burhanuddin dengan sebutan Papa.